zwei nach hinten, zwei zu mir. Verstanden? Los, los. Oh, Lord, Lord. Bewegen Sie sich! Hey, hey, hoch. Back off! He hates Germans. You should really shoot him. Don't shoot me. And the blistered skinned people sank immediately and perished on a burning ship. Hans. Seperti biasa, kasih komentar dulu dong Bang Udin Editor. Udah seminggu nggak jalan-jalan, cuman di kos ngeliatin bangku. Yang pernah disakiti dengan ugal-ugalan, coba komentar dong abangku. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul The Ministry of Ungentlemanly Warfare yang dirilis pada tahun 2024. Terinspirasi dari kisah nyata diambil dari berkas rahasia milik Winston Churchill, film ini menceritakan tentang pasukan rahasia Inggris yang ditugaskan saat Perang Dunia Kedua. Dan dalam misi ini mereka hanya memiliki 7 anggota saja, tapi mereka tidak gentar menghadapi ratusan pasukan Nazi. Selain itu, film ini juga akan memperlihatkan awal keruntuhan Nazi yang membuat negara-negara sekutunya ikut kalah dalam perang, termasuk Jepang, yang pada akhirnya hal itu menjadi titik awal kemerdekaan Indonesia Raya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok Winston Churchill yang tidak lain adalah Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Di ruangannya, dia sedang mengadakan rapat rahasia bersama Kepala Badan Intelijen yang bernama Ian Fleming. Intinya, dia ingin membentuk pasukan khusus di luar militer yang akan menjalankan misi berbahaya untuk menggagalkan pengiriman bahan bakar kapal selam U-boat milik Nazi. Karena pada saat itu U-boat merupakan kapal selam yang memiliki senjata canggih dan belum pernah kalah saat perang di lautan. Keesokan harinya, Ian Fleming langsung menjalankan perintah sang Perdana Menteri dengan menemui seorang tentara bernama Mayor Gus Marsh Philip yang baru saja dikeluarkan dari penjara militer. Rencananya, Ian ingin menunjuk Gus sebagai kapten di pasukan khusus yang akan dibentuk. Karena berdasarkan reputasinya, Gus dikenal sebagai prajurit yang tangguh dan sering menentang perintah komandannya. Dan menurut Ian, orang seperti ini sangat pas untuk menjalankan misi rahasia ini asalkan diberi tawaran yang cocok. Tanpa basa-basi, dia pun menjelaskan mengenai misinya di mana Gus dan pasukannya harus menenggelamkan kapal pengangkut bahan bakar milik Nazi. Diperkirakan kapal itu akan transit di Pulau Fernando Po yang terletak di Afrika Barat. Akan tetapi pulau tersebut dijaga oleh militer Jerman, Spanyol, dan Italia. Ian juga mengatakan bahwa misi ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk pasukan militer Inggris. Jadi buat Sobat Nobar yang udah tahu rahasia ini, tolong jangan bilang siapa-siapa. Oke. Meskipun belum diberi tawaran apa-apa, Gus langsung bersedia melaksanakan misi tersebut karena dia sangat membenci Nazi. Namun sebelum itu, dia ingin merekrut anggotanya sendiri. If I'm to do this, I'll need my own team. Pertama, dia akan mengajak seorang pelaut bernama Henry yang sangat ahli dalam ilmu pelayaran. Bahkan saking jagonya dalam perkapalan, pria ini tidak pernah mabuk setelah naik kora-kora. Yang kedua, dia juga akan mengajak ahli peledak bernama Freddy. Selain jago membuat bom, dia juga dikenal dengan julukan manusia katak karena memiliki skill renang yang di luar kemampuan manusia biasa. Bahkan orang ini pernah berenang melintasi Suramadu saat jembatannya ditutup. Kemudian Gus juga membutuhkan seorang petarung bernama Lesen yang tubuhnya sangat kekar dan bongsor. Tidak hanya bertarung, dia juga mahir dalam menggunakan berbagai jenis senjata dan salah satunya adalah busur panah yang dia pelajari saat dia bertahan hidup di pedalaman hutan Kalimantan.
Terakhir, dia akan merekrut mantan rekannya yang bernama Geoffrey, seorang tentara Inggris yang ahli dalam membuat strategi. Tapi masalahnya saat ini dia berada di penjara Nazi karena ketahuan saat menjadi mata-mata. Jadi, dia harus diselamatkan terlebih dahulu. Singkat cerita, pasukan khusus ini pun akhirnya dibentuk. Sebelum menjalankan misinya, mereka akan mengeluarkan Geoffrey dari penjara Nazi dulu. Di tengah perjalanan, mereka malah berpapasan dengan kapal milik Nazi yang sedang berpatroli. Akhirnya, komandan Nazi pun mengirimkan beberapa tentara untuk menginterogasi mereka. Di sini, Gus mengatakan kalau dia hanyalah seorang nelayan yang berasal dari Swedia. Namun pihak Nazi tidak percaya dengan perkataannya, dan karena mencurigakan, para tentara Nazi ini pun menggeledah kapal tersebut. Meskipun tidak menemukan hal yang berbahaya, tapi para jamet Jerman ini berencana untuk membakar kapal Gus sebab mereka memasuki wilayah Jerman tanpa izin. Namun sayangnya tidak semudah itu, Perguso. Tanpa pihak Nazi ketahui, Gus CS sudah mengantisipasi hal tersebut, dan inilah yang terjadi. Melihat gempuran itu, Komandan Jamet langsung menyuruh anak buahnya untuk menembakkan meriam. Dan sebelum itu terjadi, Freddy mengatakan kalau dia baru saja menyelam dan memasang bom di bawah kapal Nazi. Dan tidak lama setelahnya, budak-budak Hitler itu pun akhirnya pindah alam. Di tempat lain, Ian mengirim seorang mata-mata bernama Heron yang ditemani oleh aktris cantik yang dikenal dengan nama Marjorie Stewart. Walaupun mata-mata dan aktris adalah kombinasi yang sangat aneh, namun Ian percaya kalau Marjorie mampu menggunakan kemampuan aktingnya untuk menipu musuh. Di sini, mereka berdua berencana untuk mencuri informasi tentang spek kapal milik Nazi di Pulau Fernando Po. Oleh karenanya, mereka menyusup ke dalam kereta yang penuh dengan tentara Jerman. Dan tanpa berlama-lama, Marjorie pun mengambil koper yang dibawa tentara Nazi dengan kemampuan aktingnya. I'm exhausted. Nein. Leider, meine Freunde wollen nicht mich spielen. Wollen Sie etwas ein wenig trinken? Genug. Bitte. Einer Dame ist es nicht gestattet, einen Koffer zu tragen. Allow me, Miss Stewart. Allow me. Thank you. Kemudian, Heron menghubungi markas badan intelijen di London, lalu mengirimkan informasi tentang kapal yang ada di dalam koper Nazi. Hal ini dilakukan agar pihak Inggris bisa mencari tahu cara menenggelamkan kapal tersebut. 10,000 carbon dioxide filters check. 5,000 tons of diesel check. 400 B-grade torpedoes check. Contact. End of message from Stork, sir. Confirm receipt. Sementara itu, Gus dan timnya sedang membuat rencana penyelamatan Geoffrey. Lalu setelah itu, mereka langsung menuju pangkalan militer Nazi yang berada di Afrika Barat. Singkatnya, mereka sampai di tempat tersebut dan segera melakukan pengintaian untuk mengetahui jumlah tentara musuh. Tapi tidak disangka ada dua tentara Nazi yang memergoki aksi mereka. Alhasil, Gus CS pun terpaksa bertindak di luar rencana. Go under cover of the engine, only break cover when things go bang. See you at the tower. Remember. Das ist kein Hund. Kemudian Lassen melemparkan sebuah granat untuk memancing para jamet yang lain. Mendengar ledakan tersebut, pasukan Nazi pun mulai memburu Gus dan kawan-kawan. Namun tanpa diduga, Freddy sudah mengambil alih mesin gun mereka dan...
Sesudahnya, Gus dan Henry menyerang sisa-sisa tentara Nazi, sedangkan Lassen ditugaskan mencari keberadaan Joffrey. Akhirnya, setelah membantai puluhan budak Hitler, pasukan Gus berhasil melepaskan Joffrey. Saat ditemukan, kondisi tentara itu sudah babak belur akibat disiksa oleh musuh. Sebelum pasukan Nazi yang lain datang, mereka pun meledakkan pangkalan militer tersebut. Sesampainya di kapal, Gus menjelaskan misinya kepada Joffrey. Dia kemudian meminta rekannya itu untuk membuat rencana pelayaran ke Pulau Fernando Po. Mendengar itu, Joffrey sangat senang karena dilibatkan dalam misi yang sangat penting ini. Menurutnya, mereka harus menghindari wilayah laut yang sudah dikuasai oleh militer Jerman maupun Inggris. Tapi jika mengambil jalur lain, mereka akan sampai dalam waktu 15 hari. Jadi mau tidak mau, mereka harus bersabar. Perlu kita ingat, misi yang dilakukan ini sangatlah rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh pihak manapun termasuk militer Inggris. Di lain pihak, Heron dan Marjorie sudah tiba di Pulau Fernando Po. Di sini mereka akan mencari informasi lain tentang kapal pengangkut bahan bakar milik Nazi tersebut. Rencananya Marjorie akan mendekati komandan Nazi yang bertugas menjaga pulau tersebut. Tidak ingin membuang waktu, Heron mengajak Marjorie untuk menemui komandan Nazi tersebut yang dikenal dengan nama Heinrich Luhr, tapi kita sebut saja dia Samidi. Rupanya Heron sudah pernah bertemu dengannya sehingga dia tidak merasa canggung sama sekali. Di tempat ini dia mengundang Samidi ke sebuah pesta yang akan diadakan di sebuah bar. Selain itu, dia juga memperkenalkan Marjorie yang kini menyamar sebagai pengusaha dari Amerika. Melihat kecantikannya, Samidi pun tampak langsung terpesona dengan kecantikan wanita ini. Ketika akan pergi ke bar, Heron dan Marjorie melihat mayat seorang wanita di sebuah gudang yang tentunya tidak bisa kami tampilkan karena pasti dolar kuning. Ternyata wanita itu tewas setelah disiksa oleh Samidi. Sungguh kelakuan yang sangat laknat. Mengetahui hal ini, Marjorie pun terlihat ketakutan dan sedikit ragu untuk mendekati psikopat seperti Samidi. Dan tentu saja, sebagai mata-mata profesional, Heron langsung menenangkan wanita itu dan berjanji akan melindunginya. Keesokan harinya, mereka berdua datang ke sebuah bar. Namun sesampainya di sana, ada seorang komandan militer Spanyol yang mengamuk karena kapal pengangkut bahan bakar Nazi menghalangi kapal milik Spanyol. Padahal Fernando Po dikuasai oleh 3 negara, tapi Jerman selalu bersikap serakah. Melihat itu, Heron pun berusaha menenangkannya. Sementara itu, Marjorie mulai melancarkan aksinya dengan mendekati si Samidi. Kemudian komandan Nazi ini meminta Marjorie untuk menjadi pendampingnya saat menghadiri pesta nanti. Tidak berselang lama, Heron menghampiri mereka berdua dan memberitahu Samidi bahwa komandan Spanyol kesal terhadap Nazi gara-gara kapal. Sontak, Samidi pun sangat kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena tentara Spanyol adalah sekutu negaranya. Lagi pula kapal Nazi akan berlayar 3 hari lebih awal daripada jadwal sebelumnya. Mendengar informasi sepenting itu, Heron dan Marjorie pun langsung memberitahu atasannya menggunakan kode Morse. Setelahnya, informasi itu diteruskan kepada Gus dan kawan-kawan. Karena kapal Nazi akan berlayar lebih awal, mereka harus segera sampai di Fernando Po secepat mungkin. Pada akhirnya, Gus mengambil keputusan yang beresiko, di mana timnya akan mengambil rute paling cepat dengan melewati wilayah laut yang dikuasai Jerman dan Inggris. Di tempat yang berbeda, Angkatan Udara Jerman telah menjatuhkan bom di kota London.
Mendengar hal itu, Winston Churchill pun mengirimkan pesan sekaligus motivasi kepada Gus dan kawan-kawan agar bisa menenggelamkan kapal Nazi lebih cepat. Dengan begitu, Inggris bisa membalas serangan Jerman melalui perang di wilayah laut. You are men who will not stop until it is done. They do not care that they may never return. Berkat motivasi dari sang Perdana Menteri, Gus dan krunya pun semakin bersemangat. Dan sekarang, dia hanya perlu berlayar selama 2 hari lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Tapi di tengah pelayaran tersebut, mereka bertemu dengan kapal militer Inggris. Tentunya, para tentara itu meminta Gus dan timnya untuk menyerahkan diri. Karena ternyata misi pasukannya telah terbongkar dan mereka dianggap sebagai tentara ilegal. Padahal orang yang memberikan perintah adalah Perdana Menteri. Namun sepertinya para tentara Inggris ini tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Di saat mereka sedang cekcok, tiba-tiba kapal selam U-boat milik Nazi menghampiri mereka. Karena tidak mau bertempur sebelum sampai di tempat tujuan, Gus CS pun memilih untuk melarikan diri. Di saat Gus dan yang lain menghadapi rintangan di laut, Heron dan Marjorie kembali melanjutkan misi mereka. Dan kali ini, mereka menemui seorang veteran perang yang kini menjadi mafia senjata. Dia adalah Camp Billy yang dikenal sebagai penguasa pasar senjata di Fernando Po. Dan kebetulan dia adalah teman baik Heron, yang intinya sih Heron ingin membujuknya untuk membantu melawan pasukan Nazi. Apalagi Billy memang memiliki kebencian mendalam terhadap para penyembah Hitler itu. Akan tetapi dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka karena Jerman memiliki pasukan yang kuat. Mendengar hal itu, Marjorie pun berkata kalau pasukan Inggris juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan dirinya yang bukan tentara pun sangat mahir menggunakan senjata. Setelah berhasil membujuk Billy, mereka berdua menghubungi Gus secara langsung dan mengatakan kalau seorang mafia senjata akan membantunya. Keesokan harinya, Gus dan timnya tiba di dekat Fernando Po, lalu bertemu dengan Heron dan Billy. Di sini, Geoffrey menjelaskan rencana yang sudah dia susun. Dia lalu meminta Heron untuk mematikan listrik di barak-barak tentara Nazi. Kemudian dia juga harus mengundang para tentara jamet itu ke pesta yang akan diadakan dalam waktu dekat untuk mengalihkan perhatian musuh. Setelah mengerti dengan semua rencananya, Gus dan semua orang yang terlibat langsung menyiapkan semua hal yang dibutuhkan. Oh ya, arrange them. Make them fast now. Remy, keep on your back. Dear Prince, old boy. There's Prince of Fernando Po. His Majesty's government was handing out titles. Sir Camp Billy, good man, Gus. Selesai persiapan, Heron pergi ke gudang listrik untuk meletakkan bom di sana. Nantinya, bom tersebut akan digunakan untuk meledakkan instalasi listrik. Dengan begitu, penerangan di barak-barak tentara akan padam. Tapi sialnya, Heron diketahui oleh 2 tentara Nazi. Mau tidak mau, dia pun terpaksa membrutal sebelum waktunya. Malam harinya, Gus dan kawan-kawan sudah siap untuk bergerak dan mereka akan memulai misinya saat listrik sudah dipadamkan. Sementara itu, Marjorie dan Samidi datang ke pesta dengan menaiki mobil. Pada malam itu, pesta digelar di 2 tempat yang berbeda, di mana pesta kostum diadakan di bar dan hanya mengundang para petinggi Nazi. Sedangkan pesta satunya lagi diadakan di aula militer yang dihadiri oleh pasukan berpangkat rendah. Ketika pesta berlangsung, Samidi bicara dengan rekannya yang bertanggung jawab memperbaiki kapal. Pria itu lalu memberitahunya bahwa lambung kapal Nazi sudah dilapisi dengan lempengan baja baru yang artinya kapal tersebut tidak akan mudah untuk tenggelam. Mengetahui hal ini, Marjorie pun langsung melaporkannya kepada Heron dan meminta agar Gus CS membatalkan misinya. Karena jika dilanjutkan, maka peledak yang akan dipasang tidak akan bisa menenggelamkan kapalnya.
Namun nasi sudah menjadi bubur dan mereka tidak bisa membatalkannya secara mendadak. Alhasil mereka tetap melanjutkan misi dengan meledakkan bom yang sudah terpasang di gudang. Di tempat lain, petinggi Angkatan Laut Inggris mendatangi markas Badan Intelijen dan meminta Ian untuk membatalkan misinya. Selain itu, dia juga menyuruh Gus untuk segera kembali ke Inggris. Akan tetapi, Ian tidak peduli dengan perintah tersebut karena dia hanya akan menuruti perintah dari Perdana Menteri. Message received loud and clear, sir. And I'm going to shut you down. Setelah itu, Ian menghubungi Perdana Menteri dan mengatakan bahwa rencana mereka telah diketahui oleh pihak militer. Tapi walaupun begitu, Winston memintanya untuk tetap melanjutkan misi dan dia akan bertanggung jawab apabila Gus CS gagal. Di tengah konflik yang semakin rumit, Gus merasa frustasi karena harus mengubah rencananya. Dan di momen ini, Geoffrey mengusulkan sebuah ide untuk mencuri kapal bahan bakar Nazi daripada menenggelamkannya. Karena jika mereka nekat menjalankan rencana awal, maka resikonya terlalu tinggi. Tidak ingin membuang waktu, mereka pun langsung menjalankan rencananya. Lesson memanah tentara Nazi yang berada di menara pengawas. Setelahnya, mereka bergegas naik ke daratan dan mulai menembaki musuh. Di sisi lain, Freddy memasang peledak di beberapa tempat, sedangkan Geoffrey dan anak buah Billy menyelinap ke kapal-kapal Nazi. Di sini tugas mereka hanya satu, yaitu menghabisi semua pasukan Hitler. Selanjutnya, mereka mengunci pintu aula militer, tempat di mana para Nazi sedang berpesta. Dan dengan bantuan pasukan Billy, mereka pun berhasil menghabisi musuh yang tersisa. Di tengah huru-hara yang terjadi, pesta kostum masih tetap dilaksanakan karena mereka sama sekali tidak mendengar suara baku tembak. Di sini, Marjorie sedang bernyanyi untuk menghibur tamu undangan. Mendengar suara merdunya, Samedi pun semakin mengagumi wanita itu. Udah cantik, pinter nyanyi lagi. Siapa coba yang gak jatuh cinta? Akan tetapi, Marjorie tidak sadar telah mengucapkan kata Lato-Lato yang artinya aku Yahudi. Di momen ini, Samedi pun baru sadar kalau dia telah ditipu oleh Marjorie yang ternyata merupakan keturunan Yahudi. Seketika, Samedi pun merasa ditipu dan rasa kagumnya berubah menjadi benci. Di lain pihak, Gus mengirimkan sinyal kepada rekan-rekannya untuk segera berkumpul karena bom yang dipasang di kapal Nazi akan segera meledak. Dia kemudian menyuruh timnya untuk masuk ke kapal tersebut dan menyuruh Heron untuk segera menjemput Marjorie. Namun, mereka dikejutkan oleh suara ledakan lain padahal bom itu belum waktunya meledak. Alhasil ledakan itu membuat musuh menyadari bahwa mereka sedang diserang. Samedi lalu menyuruh anak buahnya untuk melakukan serangan balasan.
Di saat yang menegangkan ini, Gus dan timnya justru berhasil membawa kabur kapal pengangkut bahan bakar. Akan tetapi, pasukan musuh terus menembaki mereka. Meskipun sempat tertekan, namun kapal yang dicuri oleh Gus berhasil menjauh dari pelabuhan. Militer Nazi pun berusaha mengejarnya dengan menggunakan speedboat. Sementara itu, Freddy berusaha menolong Henry yang terluka akibat tembakan musuh. Di sisi lain, Samidi meminta penjelasan kepada para sekutunya tentang apa yang sedang terjadi. Namun, mereka malah menyalahkan Nazi karena tidak bisa melindungi pulau. Tidak terima dengan hal itu, Samidi pun langsung menghabisi semua orang yang menyalahkannya. Lalu setelahnya, dia dikejutkan oleh ledakan yang menghancurkan speedboat milik Nazi dan hal itu membuatnya semakin kesal kepada Inggris. Kemudian pasukannya membawa Marjorie ke hadapannya. Komandan Nazi itu lalu menuduhnya sebagai komplotan penyusup. Lalu ketika Samidi hendak menghukumnya, Marjorie tiba-tiba mengeluarkan pistol dan... Di sisi lain, Gus sedang menunggu Heron dan Marjorie. Dia tidak mungkin meninggalkan rekan-rekannya. Tidak lama kemudian, kedua orang itu berhasil menyusul Gus menggunakan speedboat. Dan dengan ini, misi mereka pun sukses dijalankan. Namun, mereka masih mempunyai satu tugas lagi di mana Gus dan timnya harus menyerahkan kapal tersebut kepada Angkatan Laut Inggris. Meskipun telah berjasa, tapi mereka tetap dianggap sebagai penjahat perang oleh pihak militer Inggris yang masih belum percaya kalau mereka adalah utusan Winston Churchill. Sementara itu, Billy dan anak buahnya tidak ditahan karena mereka tidak dianggap sebagai bagian dari timnya Gus. Dan sebelum berpisah, Gus berterima kasih kepada Billy yang telah membantu misinya. Kemudian, dia dan timnya dibawa ke London untuk dijebloskan ke penjara. Empat minggu berselang, Winston mengeluarkan Gus dan anggota timnya. Selain itu, dia juga berterima kasih atas perjuangan mereka dalam membela negara. Berkat misi yang mereka lakukan, Nazi tidak bisa mengoperasikan kapal selam U-boat karena kehabisan bahan bakar. Dan tentunya hal ini membuat Inggris berhasil menyerang Jerman di perairan Afrika Barat. Di akhir cerita, Winston Churchill menjadikan pasukan tersebut sebagai unit legal di bawah pemerintahannya. Dan seiringnya waktu, sosok Gus yang sangat cerdik dan kuat menjadi inspirasi lahirnya karakter James Bond yang sangat legendaris. Dan film pun tamat dengan good ending. Film ini mengajarkan kita tentang para tentara yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi negara. Bahkan mereka sampai rela meninggalkan keluarga yang dicintai seperti para TNI yang siap sedia untuk membela NKRI. Seperti kalian yang selama ini sudah berjuang mencari nafkah untuk keluarga di rumah. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang pengen sehat tapi terpaksa begadang mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.